Dan Rem 181 Praja Wiratama Brigjen TNI Wawan Erawan minta bintara Otsus yang ditugaskan di Korem Sorong menghindari pelanggaran yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri serta keluarga dengan tidak menjual beli senjata dan amunisi serta miras dan asusila serta backing pungli dan penyalahgunaan medsos serta desersi. Permintaan Danrem 181 Praja Wiratama Sorong, Brigjen TNI Wawan Erawan SEMM disampaikan saat menerima bintara Kodam 18 Kasuari Abid Baotsus di wilayah Korem 181 di Gedung Serbaguna Yonif RK 762 Virayuda Sakti hari Selasa 26 Juni. Sebagai penghubung antara perwira dan tamtama, bintara harus paham kedudukan dan tugas yang diemban dengan memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada anggota serta selalu pedomani perubahan pola operasi yang berlaku di Papua Barat sesuai perintah Panglima TNI dengan pola operasi yang lebih humanis dan mengedepankan penegakan hukum atau law enforcement. Sementara kepada masyarakat, Danrem minta menjalankan tugas pembinaan teritorial menyelesaikan berbagai kesulitan masyarakat sesuai tipologi wilayah agar citra TNI AD bisa diterima masyarakat. Turut hadir para Kasih Korem dan Komandan Satuan dan Kabalak Aju jajaran Kodam 18 Kasuari serta Kasdim 1802 Sorong Mayor Infantri Triyana. Anggreni Sumbung, JWM Channel.